Kamu kenapa kok sendirian? Aku lapar banget nih, Besti. Enaknya makan apa ya? Makan bakmi Jawa Mas Bedar aja yuk. Makan bakmi Jawa langganan aku aja, pasti lebih enak. Bakmi Jawa Mas Bedar ini beda loh dari yang lain. Apa iya sih? Emang di mana tempatnya? Cuma deket. Lebih tepatnya di Desa Karingan Kidul, di belakang Indomaret. Ya udah yuk, jadi penasaran nih. Oh, di sini tempatnya. Iya, di sini tempatnya. Yuk kita langsung pesan dan lihat cara buatnya. Mau pesan apa, Mbak? Bakmi Jawa kodok 2. Bakmi Jawa kodok 2 ya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Pertama-tama, panaskan minyak goreng. Kemudian, masukkan daun bawang. Tumis hingga setengah matang. Masukkan bumbu halus. Dan tumis sampai harum. Bahan bakmi Jawa diantaranya ada daun bawang, kubis, seledri, dan sirana. Masukkan telur. Aduk pelan hingga setengah matang. Masukkan air kaldu. Masak sampai air mendidih. Masukkan kubis. Masukkan penyedap rasa. Ada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan mie. Lalu masukkan suiran ayam. Setelah matang, sajikan bakmi dalam piring. Lalu taburi bawang goreng dan juga tambahkan seledri dan tomat sebagai pelengkap. Bakmi Jawa Mas Bedar siap dihidangkan. Nah, pesanan kita udah jadi nih. Langsung cobain aja yuk. Bagaimana rasa bakmi Jawa dari Mas Bedar ini? Wah, bener banget, Besti. Warung bakmi Jawa Mas Bedar ini emang beda dari yang lainnya.
telurnya dominan tidak dicampur dengan bakminya sehingga lebih mantap. Bumbu dan telurnya juga terasa banget, jadi nggak sabar jajan kesini lagi bareng keluarga. Iya dong, masalah rasa bakmi Jawa Mas Bedar emang juaranya.